Para pemirsa, unit ini kelihatan besar sekali, sepertinya cocok ketika kita membutuhkan armada yang untuk muatan lintas ataupun antar pulau, Sumatera, ataupun Kalimantan, ataupun Sulawesi, ataupun Irian mungkin cocok ya. Karena dari ukuran dimensi baknya, terhitung sangat besar, dimulai dari ukuran panjang mencapai 5,5 meter, untuk lebarnya 2,25 meter, dan tingginya 1,85 cm, itu ukuran luar. Dan untuk spek bak sendiri, untuk bagian kerangka menggunakan kerangka kanal fresh dan papan menggunakan kayu merbu. Dan untuk warna, unit ini dilakukan perubahan warna, yaitu untuk kabin menggunakan warna wrapping stiker untuk kuning lemon, dikombinasi dengan hijau muda, dan di bagian variasi menggunakan hijau tua. Dan dilengkapi tulisan keting maupun printing dari bagian depan sampai bagian belakang. Untuk kelengkapan variasi, biar nggak ketinggalan dengan truk-truk modifikasi lainnya, untuk unit ini menggunakan bumper orisinil dan dilengkapi dengan spoiler tambahan di bagian bawah. Di bagian atas menggunakan jumin dengan serbu akrilik, spakbor depan bulat plus lampu sudut, pipa 3 in di belakang kabin, pengaman samping pipa 3 in 2 batang, spakbor belakang bulat plus lampu sudut. Di bagian belakang dilengkapi ekor pipa 3 in 2 batang. Untuk stop lamp menggunakan stop lamp orisinil plus pangkon pipa yang nyambung ke ekor samping. Untuk atas menggunakan full papan buka samping. Kelengkapan tambahan lainnya lagi untuk modifikasi ini sudah dilengkapi dengan tabung klakson 1 set dengan corong 2 dan lampu kolong dengan 1 warna, serta sudah dilengkapi dengan surat registrasi uji tipe untuk pengajuan STNK maupun KIR, dan harganya mencapai 75 juta. Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah.